Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sarah. Terlihat ia sangat stres sekali akibat baru saja putus dengan mantan kekasihnya. Hal itu pun berimbas dengan kinerja Sarah di kantor, di mana ia tak konsentrasi di saat rekan-rekannya mengajaknya mengobrol. Bahkan ketika di rumah ia sama sekali tak memperdulikan nasihat-nasihat wejangan dari orang tuanya. Untuk menghilangkan bebannya sejenak, Sarah pun menghabiskan waktu di klub malam sambil memesan berbagai minuman. Di sana, ia tak sengaja berkenalan dengan seorang pria yang bernama Ricky. Ia merupakan artis papan tengah yang baru saja berjuang meniti karir di dunia entertainment. Karena bisingnya musik di tempat itu, membuat percakapan di antara mereka pun terganggu. Daripada stresnya bertambah akibat komunikasi yang tak jelas, Sarah pun memutuskan untuk menikmati malam itu dengan ajojing dan mabuk-mabukan agar sedihnya lekas memudar. Sesudah party itu selesai, terlihat Sarah yang sedang mengeluarkan isi perutnya di parkiran mobil. Ricky yang melintas dan tak tega melihat kondisi Sarah seperti itu, lalu mengantarnya pulang ke rumahnya. Dalam kondisi setengah sadar, mereka pun berpisah tanpa berbasa-basi. Dan tak sengaja, Sarah menjatuhkan sesuatu di mobilnya Ricky. Hubungan Sarah dengan orang tuanya yang sudah keos tak mampu memenuhi niatnya Sarah untuk kos di luaran sana. Diceritakan karena orang tuanya lah Sarah dan mantan kekasihnya itu harus berpisah. Suasana baru serta hidup jauh dari orang tua cukup mampu membuat Sarah move on dari masa lalunya. Dan kini ia sudah bisa fokus sepenuhnya untuk bekerja. Namun di saat asi-asinya sedang bekerja, Sarah kebingungan mencari harddisk yang berisikan data-data penting baginya. Tak berselang lama, Ricky pun datang dan membawakan barang penting tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Sarah kemudian mengajak Ricky untuk makan siang bersama-sama. Di resto itu, hubungan mereka pun terlihat semakin akrab dengan disisipi candaan-candaan ringan dari Ricky, yang membuat Sarah mulai nyaman di dekatnya. Hal itu pun membuat mereka semakin dekat seiring dengan rutinnya mengirim pesan singkat disertai telepon-teleponan. Tak segan-segan, Ricky juga sudah mulai mengirim makanan ke tempat kerja Sarah. Yang tak terasa kehadiran Ricky ini pun mampu mengobati rasa patah hati Sarah yang baru saja putus dari pacarnya. Lalu di saat makan malam bersama Ricky, di sana Sarah menceritakan alasan kandasnya hubungan ia dengan mantannya dahulu. Sarah berkata semua itu diakibatkan oleh ayahnya yang tak menyukai pria pilihannya tersebut. Ricky pun dengan bijak berpendapat jika apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah bentuk perlindungan orang tua kepada anaknya dari pria fuckboy yang tak bisa bertanggung jawab. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba dari arah belakang muncul mantan Sarah dengan gandengan barunya. Sontak saja hal itu membuat Sarah merasa tak nyaman dan meminta lekas-lekas pergi dari tempat tersebut. Sarah pun mengajak Ricky ke kosannya dan mengajaknya minum-minum bersama bermaksud untuk mengingat awal mula mereka bertemu dan berkenalan. Berjam-jam minum bersama dan diiringi canda ria guyonan-guyonan receh ala bapak-bapak membuat mereka hanyut dalam kebahagiaan. Hingga tak terasa ketika akan mencetak gol ke gawang Sarah, sempat-sempatnya Ricky bertanya apakah gawangnya dulu sudah pernah kebobolan. Tentu saja Sarah menjawab belum, dikarenakan berkali-kali ia sudah menepis rayuan tendangan penalti, tendangan salto maupun tendangan bebas dari mantannya itu. Mendengar hal tersebut membuat Ricky kian bersemangat dan menyuruh Sarah untuk membuka gawangnya lebar-lebar dan langsung mencetak gol untuk pertama kalinya. Esok harinya, setelah pertandingan selesai dengan kemenangan 1-0 untuk Ricky, ia pun berpamitan pulang dengan terburu-buru dan beralasan ada syuting yang harus ia selesaikan. Ternyata Ricky pulang ke rumahnya dan nampak ia telah memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Tanpa menaruh rasa curiga, istrinya yang bernama Regina ini percaya saja dengan alasan Ricky yang baru pulang terlambat akibat lembur bekerja. Di mata Regina, Ricky merupakan seorang suami serta kepala rumah tangga yang sangat baik, setia dan juga sangat mapan.
Nyatanya, Ricky di tempat bekerja terkenal sebagai pria yang suka berhutang. Gali lubang tutup lubang kepada kru di acara yang ia bintangi. Sarah yang sudah lama tak pernah diberi kabar langsung memasang wajah masam ketika bertemu dengan Ricky. Di sana ia langsung meminta kejelasan status dari hubungan mereka. Dengan rayuan manisnya, Ricky pun berhasil meluluhkan hati Sarah yang membuat ia again and again mencetak gol di gawangnya tersebut. Penghasilan Ricky yang tak sebanding dengan gaya hidupnya membuat ia harus berhutang di berbagai tempat. Bahkan ia pun berani menggadaikan barang berharganya kepada rentenir untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Setibanya di rumah, Ricky kembali beralasan kepada istrinya jika ia sedang lembur bekerja dan kebetulan handphonenya rusak sehingga tak mampu memberinya kabar dan tak pulang kemarin malam. Hari demi hari, perekonomian mereka semakin menurun. Terlihat Regina sangat stres akibat jualan kuenya kian sepi peminat. Karena stresnya itu membuat Regina hingga detik ini sama sekali belum mencurigai gelagat-gelagat serong dari suaminya itu. Di satu sisi, Ricky curhat kepada Sarah tentang handphonenya yang rusak dan beralasan sangat lama untuk diperbaiki. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang dan agar komunikasi mereka tetap berjalan lancar, Sarah kemudian membelikan Ricky sebuah handphone baru untuknya. Singkat cerita, karena semakin menumpuknya hutang dan mengalami ekonomi sulit, Ricky pun meminta tolong agar diberikan pinjaman lagi kepada teman-teman krunya itu dan berjanji akan membayarnya saat gajian nanti. Namun nyatanya karena sepi job dan teman-temannya sudah lelah dihutangi oleh Ricky, tak ada satupun dari mereka mau memberikannya pinjaman kembali. Di tempat yang berbeda, Sarah yang sedang bahagia nampak sudah tergila-gila dan tak mau jauh-jauh dari si Ricky ini. Bahkan saat Ricky beralasan mau bekerja, Sarah memohon agar diajak ikut ke tempatnya. Tentu saja Ricky kembali beralasan dan mengatakan jika produser tak suka membawa orang asing ke tempat syuting. Lalu ketika Sarah bercerita tentang pacar barunya, dengan tegas ayahnya yang super protektif ini menyuruh Sarah agar lekas mengajak Ricky menemuinya. Sarah pun langsung mengabari Ricky. Di sana, Ricky berpesan jika ia setuju untuk bertemu dengan orang tuanya dan benar-benar serius dengan si Sarah. Mendengar hal tersebut, Sarah pun semakin jatuh cinta dengan si Ricky ini, yang membuat ia again and again membuka gawangnya lebar-lebar untuk Ricky mencetak gol. Namun ketika akan bertemu sang ayah, tiba-tiba Ricky mendapat telepon dan beralasan lagi ada syuting dadakan yang membuat pertemuan ia dan ayah Sarah pun tertunda. Di sana Ricky berjanji jika sesudah kerjanya beres ia akan mengundang Sarah dan ortunya untuk makan di Resto Bintang 5. Meskipun kesal, Sarah akhirnya mau mengerti dengan alasan Ricky yang tiba-tiba batal bertemu dengan ayahnya. Singkat cerita, Regina kini akhirnya mengetahui jika ada main serong yang dilakukan oleh suaminya. Dengan menguping pembicaraan telepon Ricky di kamar mandi serta mengikuti aktivitas seharian suaminya itu, yang membuat akhirnya mereka bertengkar hebat ketika sudah tiba di rumah. Ricky yang kembali tak bisa dihubungi membuat Sarah penasaran dan mencari tahu identitas sebenarnya. Dari seorang kru yang sering dihutangi Ricky, Sarah pun mendapatkan alamat lengkap dari kekasihnya itu. Sesampainya di sana, tak disangka tak dinyana, ia mendapati sebuah fakta jika ternyata sang pangerannya telah memiliki seorang istri dan juga anak. Dengan berlinang air mata dan diam tanpa kata, Sarah pun perlahan-lahan meninggalkan rumah tersebut. Hutang Ricky yang sudah jatuh tempo membuat ia dikejar-kejar debt collector. Hingga di suatu malam ketika sang rentenir meminta bayaran, Ricky yang tak memiliki uang pun hanya bisa pasrah dijadikan samsa oleh anak buah rentenir itu. Dan sebagai ganti uang yang dipinjamnya, mereka akhirnya mengambil paksa mobil miliknya si Ricky. Sesampai di rumah, Ricky benar-benar menyesal dan meminta maaf kepada istrinya atas semua kesalahannya.
Ricky lalu mengajak istrinya itu untuk pindah ke kampung halaman dan memulai hidup baru di sana kembali. Saat Ricky sedang sendirian berkemas-kemas di rumah, tiba-tiba Sarah datang ke sana dalam kondisi penuh amarah karena telah tega membohongi dirinya berkali-kali. Puncaknya, tanpa pikir panjang Sarah langsung mengeluarkan senjata dari tasnya itu. Ricky tanpa henti meminta maaf kepada Sarah, namun kini telah terlambat dan ucapan maaf tersebut sudah tak berarti untuk Sarah. Sarah yang sudah konslet lalu mengarahkan senjatanya itu ke dagunya dan memati hingga membuatnya innalillahi. Kasus kepergian Sarah di rumah Ricky secara singkat ditutup oleh pihak kepolisian. Dikarenakan terbukti jika Sarah sendirilah yang berniat mengakhiri hidupnya dengan senjata yang ia bawa. Lalu di akhir film ini terlihat Ricky beserta keluarga nampak sesegera mungkin pindah ke kampung halaman dengan menaiki taksi. Dan film ini pun selesai.